memberikan orang lain psychological air, udara psikologis pada saat bertemu dengan Anda, sehingga pada saat mereka sedang tidak bahagia, ya sedang punya emosi negatif, sedang komplain, sedang mengeluh tentang hidupnya, mereka seolah-olah mendapatkan booster secara emosional. Bahwa saat bersama Anda, mereka seolah-olah sedang bertemu dengan psikolog pribadinya. Mau tahu teknik yang digunakan oleh psikolog dalam memahami kliennya? Ya, mendengarkan dengan menggunakan empati. Seolah-olah pada saat mendengar, kita memahami apa yang orang lain keluhkan, apa yang mereka rasakan, dengan cara apa mereka melihat dunia ini gitu ya. Nah, apa yang saya lakukan biasanya? Memberi orang lain kesempatan untuk bercerita tentang apa yang mereka rasakan. Dan teknik ini sangat efektif untuk mengatasi mereka sedang mengeluh atau komplain pada Anda, sedang merasa tidak bahagia, maupun sedang merasa dipahami. Memberikan psychological air, ya, menjadikan orang punya kesempatan untuk menceritakan keluh kesahnya, sehingga mereka mendapatkan udara psikologis. Lega gitu kira-kira. Merasa nyaman tentang diri mereka, dan otomatis mereka akan nyaman dengan Anda. Teknik ini bisa dipakai. Oke? Ingat, gunakan psychological air. Ini efektif sekali.